Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Tutorial Atif 02. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar YouTube teman-teman, yaitu tentang cara bagaimana saya mengganti header atau foto profil pada channel YouTube. Oke, kita buka aja. Di sini kita menggunakan HP Android teman-teman ya, jadi kita nggak perlu susah-susah membuka komputer atau laptop, kita cukup menggunakan HP Android juga bisa teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Kita buka dulu aplikasi YouTube-nya yang biasanya teman-teman ya, yang ini. Oke, ini kita sudah buka aplikasi YouTube-nya, kita sudah login ya teman-teman ya. Untuk cara loginnya tentunya sudah tahu semua. Kalau belum tahu silahkan komentar, nanti saya buatkan video tutorialnya. Oke, kita pergi dulu bagian profil, kan ada di atas ini teman-teman ya, di atas ini itu ya. Kalau tampilannya beda, kalian perbaharui dulu aplikasi YouTube kalian, kalian upgrade teman-teman ya di Play Store. Kemudian di sini kita pilih channel. Nah, di channel Anda ini kan ada tanda pensil ya teman-teman ya, tanda pensil, kita klik kayak gini tuh. Nah, di sini kita ada foto, ada gambar kayak foto kayak gini, kamera, kita klik aja. Kita boleh pilih ambil foto atau pilih dari foto Anda atau dari galeri, teman-teman ya. Oke, misalkan kita sudah buka di sini, misalkan kita coba satu foto, teman-teman ya. Kita coba yang ini. Oke, misalkan kita coba ini ya. Nah, kalau kegedean kalian sesuaikan saja dengan apa tuh namanya? Gambarnya. Bisa di zoom, bisa di zoom in, zoom out juga bisa teman-teman ya. Misalkan kayak gini teman-temannya sudah ya. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Nah, kita tunggu dia proses uploadnya. Tuh ya. Jadi dia sudah berubah sendiri teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya nih, gambarnya sudah berubah teman-teman ya. Tuh. Kemudian di sini kan, nah, kalau misalnya foto profil kan di sini kan ada nih gambar di tengah-tengahnya, ini gambar kamera, kalian klik aja. Kita masukin gambar foto profilnya, misalkan kita mau pakai gambar foto profil apa teman-teman ya. Foto profil misalkan inilah ya. Oke. Ini kita pasin dulu fotonya. Oke. Ya, misalkan sudah pas teman-teman ya. Kalau sudah kita klik simpan sebagai gambar profil. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan berubah tuh ya. Kalian lihat sendiri ya, gambarnya sudah berubah teman-teman ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman tutorial cara berubah header atau foto profil di channel YouTube kita dengan menggunakan HP Android teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar. Jika ada saran atau pertanyaan, di share video ini agar lebih bermanfaat lagi teman-teman. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.